warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Salsabila Channel ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau membuat tempe mendoan ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsabila Channel ya teman-teman ya. Dan aku doakan semuanya teman-temanku dimanapun berada diberikan kelancaran rezekinya, kesehatan ya teman-teman ya. Pokoknya yuk ikutin terus, simak terus videonya ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, bahan-bahan tempe mendoan ala aku ya teman-teman ya. Bahan simple pokoknya. Yuk ikutin terus, simak terus ya ini bahan-bahannya. Nah ini ada tempe dan ada tepung ya. Ini tepung beras dan tepung terigu ya. Aku jadikan satu ya teman-teman ya. Tepung terigunya tadi 4 sendok makan, tepung berasnya 2 sendok makan ya teman-teman ya. Dan ini bumbunya nanti aku haluskan, ada 3 siung bawang putih, ada garam, ada penyedap, dan ada ketumbar, dan ada kunyit bubuk, dan ada ini kencur ya teman-teman ya. Dan ini ada daun bawang, nanti aku iris kecil-kecil kayak gitu ya teman-teman ya. Dan air secukupnya ya, nanti ya dikasih air secukupnya. Dan nanti untuk menggoreng tidak lupa minyak ya teman-teman ya. Dan aku mau iris-iris tempenya ini dulu ya teman-teman ya. Nanti aku iris menjadi banyak ya teman-teman ya. Aku mau ulek dulu. Nah masih dengan ulek-ulekku sing putul iki ya. Iki aku mau buang itu eman yo teman-teman ya, masih bisa digunakan. Yuk ikutin terus ya teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman ya, aku mau iris tipis-tipis gitu dulu ya teman-teman. Aku mau iris. Ini aku tempenya ini aku beli sudah 2 hari ya teman-teman ya, terus aku belum sempat membuatnya, terus aku taruh di kulkas ya, jadi agak tua ya tempenya ya. Mau kalau dibiarkan nanti busuk ya teman-teman ya. Nah lanjut aku mau iris. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah gini. Ini kayaknya 2 aja cukup ya teman-teman ya. Aku mau ini membusukkan tempe untuk nyayur terong ya teman-teman ya. Aku sisakan saja. Nah lanjut aku mau ini garis-garis kayak gini nanti supaya meresap ya bumbunya ya teman-teman ya. Gini garis-garis kayak gini. Pokoknya sampai selesai ya teman-teman ya. Dan lanjut aku ini apa daun bawangnya aku mau iris. Kayak gini ya teman-teman ya. Nah kayak gini. Dan lanjut aku mau ini mau ulek bumbunya ya teman-teman ya ini. Nah kayak gini aku mau lembutkan dulu ya teman-teman ya. Nah ini sudah lembut ya teman-teman ya. Lanjut aku mau taruh di tepung sini ya teman-teman ya. Ini layahnya layah coweknya ini aku mau kasih air ya. Dikoreti eman-eman ya teman-teman ya. Nah lanjut digerujuk nih merenela dalah. Lanjut kita aduk-aduk merata ya teman-teman ya. Kurang ya airnya, nanti aku tambah lagi, aduk sampai merata ya teman-teman ya.
Nah, ini saya sudah merata ya, teman-teman ya. Lanjut ini daun bawangnya tadi aku masukkan. Nah, lanjut kita aduk. Nah, lanjut nanti kita celupkan di apa ini tepungnya sini, lanjut kita goreng ya, teman-teman ya. Aku mau apa nyiapkan penggorengannya dulu. Nah, ini ya teman-teman ya, aku sudah menyiapkan, aku nyalakan kompornya dulu ya, teman-teman ya. Ini tadi sudah agak panas, terus aku matikan ya, teman-teman ya. Lanjut aku mau goreng. Nah, ini sudah aku apa campur dengan tepungnya tadi ya, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Lanjut kita goreng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gini. Ini teflonnya kecil ya, teman-teman ya. Jadi agak sempit. Ini kita goreng dulu. Nah, ini sudah agak kekuningan ya kayaknya ya, teman-teman. Aku lanjut balik ya. Nah, kayak gini. Ini teflonnya kecil ya, jadi agak susah membaliknya. Ya, kayak gini. Nah, ini ya teman-teman ya, ini tempenya sudah kekuningan, sudah matang ya teman-teman ya. Lanjut aku tiriskan dulu. Nah, aku tiriskan. Iya, ini ya. Lanjut aku mau goreng yang kedua ya teman-teman ya. Ini kayak gini ya teman-teman, jadi dua penggorengan ya teman-teman ya. Nah, ini tepungnya sudah masih, ini aku mau menggoreng apa, ada terong ya di kulkas ya teman-teman, aku mau goreng terong ya. Nah, kayak gini. Nah, ini penggorengan yang kedua sudah matang ya teman-teman ya. Lanjut aku tiriskan ya teman-teman. Nah, kayak gini. Nah, ini ya teman-teman ya, hasil tempe mendoan ala aku ya teman-teman ya. Sangat cantik, warnanya kekuning-kuningan ya teman-teman ya. Pokoknya aromanya itu gurih sekali. Pokoknya teman-teman boleh coba ya teman-teman ya. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bella Channel ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.